Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu kembali bersama Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Kali ini di acara Semarak Kemerdekaan Perumahan Mutiara Kunir Residen. Malam ini partai semifinal kedua Putri Badminton Terpal Piring Seng. Antara tim A ada Ibu Hana dan Hasanah pakai merah-merah melawan tim dari D2 yang memakai kuning-kuning, ada Ibu Rina dan Ibu Anggita di sana. Bagaimana, sudah siap apa pemanasan dulu? Sudah Pak Royal? Oke, siap. Wasit resmi kita langsung kita datangkan dari Ukraina. Inilah dia Bapak Sudarno, wasit resmi dari Ukraina Internasional. Dilakukan sweet dulu, yang menang milih tempat atau bola? Oh, milih tempat yang menang, berarti bola untuk tim D. Hakim garis sudah siap dari blok C sama blok B. Udah gak apa-apa. Dari hakim garis siap. Oke, sebelah timur siap, Pak Andin. Oh bener, bal kulon. Sampean kan milih panggen. Sing menang milih panggen, bener, bal kalah. Lah iya kan milih panggen, balik kono. Oh jadi borong rek, lewis milih panggen aja njaluk bal. Kok minta yang baru, ini pemain dari blok D, Ibu Anggita dan Ibu Rina. Panitia. Ini dia satu kok kita sediakan dua apa ini senengnya Pak? Dua slot. Iya dua slot. Satu partai 12 poin untuk Putri timnya. Oh ini bodoh aja. Berarti itu lawas di Lebono. Eh ini anu. Kalah kabe ya. Apa cari? Apa cari? Wes pancet masih deh ke Ukraina. Dilarang isro. Masih bermasa. Wasit dari Ukraina Bapak Sudarno. Oke, tunggu apa-apa dulu. Kalau belum delivery jangan dipukul. Sudah mulai di sana Pak Acara. Oh, langsung gagal. Langsung gagal di sana Mbak Acara, 1-0 untuk unggulan blok D. Anggita kepada siapa di sana? Mbak Acara lagi bisa dikembalikan. Oh, tapi terdiam dari blok D. Poin sama 1-1 sekarang dari blok A melakukan serven. Siapa dia? Ibu Hana. Oh, tidak sampai dia. Terburu-buru. Mata-mata air. Dikembalikan lagi kita. Oh, gagal nyebrang. Skor sama 2-2 kali ini. Mbak Sana melakukan serban. Oh, masuk. Adik-adik, garisnya jangan ditarik. Jangan ditarik. Garisnya jangan ditarik. Skor berapa, Pak Eko? Metan. 3-2. 3-2. Blok A dikon ngalih tapi awake blok D nyekor padha wae. Oke. Oke, di sana Mbak Anggita berhasil mengembalikan. Pelan tapi pasti Mbak Anggita. Berapa Pak Eko? 3 sama. Anggita melakukan serve pada Hana, berebut dia. Gagal dikembalikan. Mati-matiin rek Mike. Cililo di timasin. Anggita lagi kepada Mbak Hasana, langsung kembali masuk, ternyata poin untuk tim A. Berapa skor Pak No? Oke, sama skor. Mbak Hasana kepada Anggita, tidak dapat dikembalikan Anggita. Skor menjadi 5-4 untuk keunggulan sementara tim A. Masih Mbak Asana mencoba di sana. Oh, gagal nyebrang, terburu-buru.
Dia sambil melirik Pak Anto tadi servernya. Di sana ada Anggita lagi, andalan dari Blok D kepada Pak Asana. Oh, ternyata bolong piring sengnya. Oh, gagal nyebrang ternyata Anggita. Poin cuma-cuma. Untuk adik-adik jangan mengganggu. Jangan di sini. 6 sama. Hana di sana kepada Mbak Rina. Hana lagi masuk tapi dibiarkan. Dikira keluar oleh Mbak Hana, ternyata masuk. Lagi-lagi Anggita dari tim kuning kepada Hasanah, dikembalikan lagi Mbak Rina. Oh, gagal nyebrang Mbak Rina, terlalu ke bawah tadi. 7 sama. Hana di sana. Oh, sebenarnya tadi gak sampai tapi tetap dipukul. Poin untuk tim A. 87 orang gila. Oke, di sana Hana. Lagi-lagi Hana kepada Rina. Tidak bisa nyebrang Rina. Sampai terjatuh dia. Oke, ayo supporter dari masing-masing blok. Di sana ada Hana lagi kepada tengah-tengah Anggita. Gagal nyebrang Anggita. Poin lagi untuk A. Berapa, Pak Eko? 10. Oke, 10-7. Selisih 3 poin. Oke, break dulu. Kenapa? Kesleo. Ada cedera. Mungkin cadangan, pemain cadangan dari blok D bisa tampil. Yang belum main, Mbak Resi mungkin. Bujone Pak Kampung. Pemain mungkin kurang pemanasan tadi. Minyak kayu putih, panitia, balsam. Ini tim medis ada suaminya sendiri, Bapak Eko. Jangan digerobong adik-adik, jangan digerobong. Ini bukan tontonan. Jangan digerobong. Ini Pak Eko, buat krim Pak Eko. Sama minyak kayu putih. Mungkin bisa diurut. Tim medis Pak Hendi belum datang ya, tim medis ini. Tandu. Ambilan. Sing durung main resi tak apa. Andukan. Tak apa, seru-seruan. Oh, kok ternyata kok? Bagaimana panitia? Diganti sing mari main enggak apa-apa? Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa Mbak ini. Enggak apa-apa daripada harus nyusul-nyusul ini hanya untuk memeriahkan Agustusan. Oke. Kebon yang hari ini main mana tapi Mbak ini rebutan telu papat. Ya enggak apa-apa wis. Lah ya apa? Kok wong iki sanggup? Kok Mbak ini sanggup? Oke, itu jadi pergantian pemain karena cedera Ibu Rina dari tim D. Papan skor tetap 10-7 untuk keunggulan blok A. Bola untuk tim A. Masih Hana melakukan serve di sana. Oh, gagal nyebrang. Poin untuk tim D 8-10. Ada Ibu Eni, pemain baru yang menggantikan Ibu Rina. Kepada siapa di sana? Hasana. Oh, terlalu ke bawah. 9 berapa Pak Reza? 10. Selisih 1 poin saja. 9-10. Masih Ibu Eni pemain baru. Kepada Mbak Hasana. Kembali lagi. Mbak Hasana lagi. Ada Anggita. Oh, gagal nyebrang Anggita. Last one. Last one ya, kurang 1. Kalau tim A dapat poin. Oh, sayang sekali dibuang di sia-sia kesempatan. 10-11, 10 last one. Seandainya tim D yang dapat poin maka terjadi jus. Anggita di sana kepada Mbak Asana. Oh, jus. Akhirnya dilakukan jus. Terjadi jus di sana Mbak Eni melakukan servan. Oh, tidak sampai. Last one untuk tim A. Last one. Dapat poin langsung game. Oke, Mbak Eni, Ana dikembalikan Anggita. Mbak Sana lagi. Siapa dia Mbak Eni? Oh! Yus lagi. Masih seru tampaknya berimbang. Padahal butuh cuma 1 poin tadi.
Anggita kepada siapa di sana? Hana, dikembalikan Mbak Eni. Oh, last one lagi untuk Blok A si merah. Cukup seru pertandingan semifinal kedua ini. Cukup butuh satu poin Mbak Ana. Oke. Partai ini dimenangkan oleh tim A. Pindah tempat dulu. Oke. Kita lanjut di sesi berikutnya videonya.